Assalamualaikum, ketemu lagi sama sahabat untuk klinik. Ini unitnya Kia Picanto. Info dari pemilik mobil, AC-nya nggak dingin. Kita lagi cek penyebab nggak dinginnya kenapa? Apakah freon, ataukah kompresor, atau mungkin ada penyumbatan di saluran pipa, atau mungkin filternya yang udah nggak baik? Ini lagi dikerjakan. Ini alat ukur tekanan kompresor dan tekanan oli. Dapat dia. Ini setelah mesin dinyalakan dan di starter idling RPM, maka di sini jarumnya akan mulai naik dengan perlahan sesuai dengan tekanan yang ada di sistem air kondisioner. Nah, kompresornya ada di bawah sana. Pengecekan filter atau saringan itu ada di dashboard sebelah kiri. Ini lagi dalam proses pelepasan oleh teknisi khusus AC. Nanti akan dilihat seberapa tebal endapan atau debu yang nempel di saringan. Nanti kalau memang masih bisa dipakai, kita bersihkan saja. Tapi kalau memang endapannya sudah terlalu tebal dan pori-porinya sudah banyak tertutup, wajib diganti. Karena filter ini juga sangat menentukan sih. Jadi kadang mobil tuh kabinnya sering bau ya. Jadi filter ini yang menentukan. Tuh, ada di sini ya. Sahabat, kalau mau bersihkan filter kabin ada di sini. Tuh, wujudnya. Di sini banyak, ada coklatnya tikus, ada debu kucing, kemudian ada laba-laba, aneh-aneh aja. Jadi ini kita bersihkan aja dulu, masih bisa dibersihkan dengan setelah filter bersih disemprot, sekarang kita akan mengecek freon. Nah, ini freon yang kita gunakan, ini umum digunakan oleh bengkel-bengkel khusus AC. Jadi yang digunakan itu adalah 134A jenis freonnya. Ini berbeda dengan freon yang digunakan untuk AC rumah atau AC kantor ya. Jadi AC mobil ini khusus. Tekanan dan ukuran freon bisa dilihat dari sini. Setelah filternya bersih disemprot tadi pakai tekanan angin dari kompresor, dipasang lagi. Jadi masangnya nggak boleh kebalik. Harus tepat. Kalau kebalik dia malah buntu dan kurang baik. Dan juga kayaknya nggak bisa masuk deh. Di bawah itu ada blower namanya, jadi untuk membuang udara dingin yang akan dipergunakan. Jadi keluarkan lewat ini ventilasi ini. Ada 4 ventilasi ya di sana. Jadi proses ini hanya menambah tekanan freon saja, nggak servis total ya. Prosesnya selesai. Tanggal.
Proses selanjutnya kita melakukan jimat untuk mengecek dan mengukur celah bus. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti ini untuk mobil yang kita pakai. Kaca busnya sudah mulai kelihatan. Jadi bus ini ada di dalam sini, jadi kita harus lepas kabel-kabel ini. Pelepasan bus. Kalau kalian gunakan kunci rek, kemudian kunci busnya ukuran 16 mm, dan kemudian sambungan shock seperti ini. Terangkat. Menggunakan magnet lebih praktis, lebih gampang. Ini celah businya sudah berubah. Nanti kita akan bersihkan, kemudian diukur lagi celah businya biar menjadi standar lagi. Filter udara yang dicantum ada di sebelah sini, sebelah dekat aki. Juga kita akan bersihkan. Anehnya terperangkap di sini itu ada semut, yang jelas debu dan kotoran. Ini ada kotoran, jadi kita akan bersihkan seperti kita membersihkan filter kabin AC tadi. Kondisi yang sudah bersih sudah kita semprot tadi pakai air kompresor. Kita pasang lagi, pasang ini menghadap ke bagian bawah, jadi yang bersih pasti menghadap bagian yang akan masuk ke ruang mesin. Pasang. Sekarang kita akan mengukur celah kerenggangan bus agar mendapat setelan yang tepat yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin. Setelah dibersihkan dan disetting, maka ukurannya akan ketemu di ukurannya ini 60 ya, 60 di bullet gauge. Semuanya disamakan, diratakan untuk mendapatkan proses pengapian yang bagus, yang cukup. Sekarang langsung saja dipasang dengan ini. Masukkan telunjuk, jangan langsung dijatuhkan, nanti malah setelannya berubah, yang ini ketumpuk oleh bagian bawah. Pasang sempurna, kemudian kencangkan dengan menggunakan kunci tadi sampai dengan ketentangan yang terukur. Jadi nggak boleh terlalu kenceng, karena kalau terlalu kenceng efek dari busnya itu kan terbuat dari mika keramik, jadi bisa jadi dia nanti retak kalau pengencangannya terlalu kencang. Cukup cet, itu aja sudah cukup. Kemudian proses pengurutan kabel busi ini nggak bisa ketukar, karena panjang pendeknya sudah diatur dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, panjangnya sudah ada sendiri-sendiri.
nanti kita akan melakukan proses scanner untuk mengetahui dalam mobil ini ada kendala apa aja. Nanti akan terbaca di sistem scanner. Cukup sekian dulu untuk video Kian Picanto Troubleshoot. Jadi ini AC-nya tidak dingin. Kemudian kita juga melakukan pengukuran celah busi. Karena tadi waktu di test drive memang rasanya agak kurang bus-bus. Ternyata celah businya berubah ya. Jadi busi itu kan semakin sering dipakai, dia akan semakin tidak menentu celahnya. Karena dia terjadi proses penumpukan dari piston ke atas. Maka celah busi pasti akan semakin menyempit. Ada juga yang busnya semakin melebar. Jadi proses sudah dilakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.